kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video. Oke, halo guys, balik lagi di Grita Agatha Channel. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di Istana Cinere. Nah, karena ini satu keluarga lagi di Bali, nggak tahu ngapain di Bali lama banget, kita langsung masuk. Karena orang lagi di Jakarta, jadi kita ketemuan. Terus gue pakai topengnya Atta. Asyik! Biar dia berasa kalau Atta itu selalu ada di samping dia gitu kan. Jadi ya namanya juga Aurel. Oke, matanya udah belum? Kenain apa Atta? Harusnya pakai headband gitu ya. Atta rambutnya tuh dihilangin ya, masih jalan. Yaudah, kita masuk. Langsung aja nih masuk nih, kosong. Aurel! Ya Allah! Sayang! Ah? Kamu kenapa? Yang panggil sayang. Kamu kurusan? Sumpah mukanya serem banget loh tuh. Ini udah kayak Atta belum? Gue udah terima lagi, gue tuh sampe ngeliat gini tuh kayak, kok muka Atta jadi serem banget? Coba ini Atta kalau kayak gini lo masih sayang gak? Sayangan menerima apa ada ya? Oh, ini kurang rambut putih sama headband doang. Betul, nih. Betul. Tapi kan rambutnya rambut udah gak putih, hitam kayak rambutnya. Oh lagi hitam. Ini warna-warni gitu ya. Ya ampun, hitam. Gue gak bisa nih ngaturin gini. Yaudah, buka. Ngapah, oh jadi satu konten ini semua aku kayak gini. Serius? Ya kan, amazing. Nah, jadi lu biar berasa Atta tuh di sebelah lu terus. Oke, sayang. Di sini ada enggak Attanya? Oh, selalu ada di sini. Di hati yang paling terdalam kayak off banget. Jadi, belum nikah nih kayak. Eh, woi. Sekarang gue tanya lu kapan nikahnya, nah gue balikin. Kalau aku kan bilang masih 2 tahun lalu. Kalau kamu kan waktu itu bilang tahun ini. Kan karena ada pandemi enggak mau dipaksain, karena aku enggak mau nanti nikahan tuh aku pengen datangnya tuh banyak orang. Di GBK lah ya. Iya, pengennya di GBK jadi semua orang tuh datang gitu loh, Te. Iya sih. Enggak mau memaksakan kan jadinya, soalnya kan satu untuk selamanya. Jadi enggak mau nanggung-nanggung, mau itu benar-benar langsung acara besar. Kenapa enggak akad dulu? Ya akad kan tetap aja pengen banyak yang datang juga, keluarga-keluarga segala macem gitu. Iya sih. Yaudah deh, yaudah kita jalan. Ini gue mau nanya nih. Boleh dong. Gue lihat di The Hermansia Channel kok udah day 24 di Bali gitu. Iya, jadi keluarga aku tuh kayak pengen stay di Bali aja. Nggak, maksudnya kayak soalnya kan di Jakarta tuh lagi ada PSBB lagi. Terus kayak kita kan nggak bisa ngapain. Jadi lebih baik sih kalau di Bali kan di sana juga kan maksudnya nggak terlalu rame. Terus habis itu juga tempatnya banyak yang outdoor. Terus abis itu ya paling adik-adikku nanti mau homeschooling juga atau enggak sekolah online lewat di sana aja gitu. Eh, kalau di Bali tinggal di mana sih? Ada rumah di Bali. Yang gede itu ya. Enggak ada isinya, itu kosong doang. Yang gue nonton yang tato itu, mana tatonya? Enggak ada, itu kan di prank tuh, enggak ada. Itu tapi kok digituin juga sih si Azriel? Ya ketipu. Nah, yang kayak gini-gini nih ketipu, berarti berhasil prank gue. Kan gue enggak tahu. Sengaja. Kan gue enggak tahu ya ada itu sengaja aku bikin kayak gitu supaya orang-orang tuh benar-benar kayak ah ini beneran di tatonya gitu. Oh. Enggak dong. Wait. Jadi ini enggak ada yang tinggal sekarang. Di sini sebenarnya di Jakarta tuh ada aku sama papaku. Cuman papaku tuh kita berdua nginep di apartemen gitu. Oh, jadi di sini memang kosong. Ih, muka pacar saya banyak ya. Banyak, tadinya mau semuanya. Oh, baik. Katanya kamu mau ngeliat kamar aku, boleh dong. Atau udah pernah belum ke kamar? Woi, lo gue lempar ya, ya. Masya Allah pertanyaan. Oke, jadi tuh sebenarnya rumah aku tuh, karena kan kita tuh udah mau, emang misalnya kan tadi mau pindah, cuma karena dikipu. Jadi tuh sekarang rumah ini tuh benar-benar kayak, apa ya, maksudnya gue bilang kayak gudang, gak maksudnya kayak semua barang-barang, kalau disini kan tempat buat YouTube, jadi tuh ada brand-brand segala macam tuh udah tempatnya memang udah bukan kayak rumah sih, kayak studio jadinya. Iya. Di spot-spot mana gitu. Ini pasangnya gimana ini? Assalamualaikum. Wah, aslinya belum dingin tuh, tapi gak. Wah, ini kamarnya Aurel ya? Kamar aku berantakan, tapi maaf ya. Ini untuk pertama kalinya Atta ke kamar Aurel nih. Tuh, kan pertama kali. Ini kan mukanya Atta. Ini. Oh iya, itu gitu. Itu maksudnya. Dear Mpok Nur, semangat terus syutingnya, lope-lope. Ya ilah, Atta. Tapi kayaknya cuma mimpi, karena cuma aku yang harus jadi nomor satu. Nomor satu di hati kamu. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.